Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Mas Bro, berjumpa lagi bersama saya Bagus Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat pematik jarak jauh yang ada di depan saya ya, mercon spiritus yang sudah saya buat, dan sekarang akan saya pasang pematik jarak jauh memakai pematik kompor gas ya. Oke, sebelum saya membuatnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan dengan tombol loncengnya supaya saya lebih semangat lagi membuat tutorial-tutorial yang bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semuanya. Oke, langsung saja saya persiapkan bahan-bahannya. Yang pertama kita siapkan lem bakar. Ini bisa disebut juga lem tembak, dan obeng, tutup sprit, dan pematik seperti ini ya. Ini pematik bekas, saya beli dari rombeng atau rosokan ya. Di sini hanya 4.000, dan paku isolasi berwarna hitam, korek api, dan kabel yang berwarna kuning. Ini panjangnya 6 meter, nanti akan saya bagi menjadi dua ya, jadi 3 meter 3 meter, sangat lumayan panjang dan aman. Dan selanjutnya kita butuhkan adalah semprotan spiritus dan gunting dan botol spiritus. Biasanya teman-teman bertanya belinya di mana bang? Kalau di sini belinya di toko bangunan ada ya, sangat banyak. Dan ini harganya 7.000. Dan selanjutnya kita butuhkan adalah palu. Oke, cukup itu saja ya. Langsung saja saya membuatnya. Oke Mas Bro, yang pertama kita akan memasang kabel di pematik kompor gas seperti ini ya. Nanti kita akan pasang kabelnya di sini, dan yang satunya di sini ya, di bagian baut atau murnya seperti ini. Oke, langsung saja saya memasangnya. Yang pertama kita bakar dulu, kita gunting saja ya. Oke Mas Bro, seperti ini sudah saya sambung. Untuk tahap selanjutnya kita isolasi biar listriknya tidak keluar ya, langsung menyalur. Kita isolasi. Untuk tahap selanjutnya kita akan pasang kabel di bagian sini ya. Kita lepas dulu. Oke. Kita bakar dulu kabelnya yang satunya. Lalu kita pasangkan. Oke, kalau sudah kita kencangkan lagi menggunakan kan obeng.
Oke, seperti ini ya cara pemasangannya, sangat mudah. Yang satu dipasang bagian sini, kita fokuskan dulu. Seperti ini ya. Yang satunya di bagian kabelnya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan memasang yang bagian depannya. Yang pertama kita lubangi dulu tutup botol sprite ya, atau yang seukuran botol Fanta itu sudah cukup. Kita lubangi menggunakan paku dan dipukul. Kita lubangi dua lubang, yang satu sampingnya ya. Oke, seperti ini Mas Bro. Kita fokuskan dulu. Lanjut, sekarang kita bakar kabelnya. Lalu kita kencangkan agar lebih rapi. Oke, lalu kita masukkan. Kita masukkan keduanya. Oke, kalau sudah kita lem bakar ya, agar bisa menempel tidak mudah lepas. Oke, kalau sudah kita lem, kita tunggu sampai beberapa menit sampai kering ya. Kita tunggu dulu. Oke Mas Bro, ini sudah kering ya lemnya, seperti ini. Ini sangat kuat ya. Saya fokuskan dulu kameranya. Oke. Dan untuk yang depannya seperti ini kita gabungkan jarak dekat ya, tapi tidak menyatu ini. Untuk kabelnya seperti ini, kabel kuning ya. Ini ukurannya agak besar. Dan ini panjangnya 3 meter ya, jadi 6 meter, sangat panjang ini. Ini dia Mas Bro, sangat panjang. Oke, langsung saja kita pasang di mercon spetusnya tadi ya. Ini pematiknya sudah ada, tapi saya akan membuat pematik jarak jauh ya, supaya lebih aman. Oke, kita pasangkan. Kita tutup ya. Oke, seperti ini. Ini sudah jadi dan sudah menyatu dengan botolnya. Ini sudah pas. Cara membuatnya tadi sangat gampang ya. Oke Mas Bro, langsung saja kita tes di luar ruangan apakah ini bisa meledak dengan lebih keras ya, karena memakai pematik dari kompor gas. Yang sebelumnya saya memakai pematik dari korek api yang 2000-an. Oke, langsung saja kita tes di luar ruangan. Oke Mas Bro, sebelum kita mengetes, kita perlihatkan dulu ya. Teman-teman biasanya ingin tahu biar jelas ya bentuknya seperti apa. Untuk bentuknya seperti ini. Ini sangat panjang menggunakan kabel 3 meter ya. Kalau digabungkan ini 6 meter
panjangnya. Saya bagi menjadi 2, jadi 3 meter, 3 meter. Oke, langsung saja saya tes ya. Saya taruhkan kamera dulu. Kita taruh di sini ya. Kita tes. Langsung saja kita semprotkan 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 kali. Lalu kita tutup dulu menggunakan pematik yang sebelumnya. Lalu kita kocok-kocok. Oke, kita lepas ya. Langsung saja kita pasangkan yang dari pematik yang kita buat tadi. Kita semprotkan 1 kali. Oke. Lalu kita pasangkan. Kita pasangkan dulu, Mas Bro. Kita putar-putar. Oke, langsung saja saya taruh di depan saya ya. Oke, ini jaraknya sangat jauh ya, 3 meter. Oke, kamera saya taruh di depan saya. Oke, langsung saja kita tes ya. Kita tes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Mantap, Mas Bro. Eksperimen kali ini berhasil ya. Oke, saya coba sekali lagi ya. Kita semprotkan. Kita semprotkan 15 kali. Lalu kita kocok-kocok lagi. Oke. Kita tes lagi ya, Mas Bro. Kita tes. Oke, kita undur kamera, kita mundurkan sedikit. Lalu kita tes. 1, 2, 3. Oke, suaranya sangat mantap ya, Mas Bro. Tadi sangat keras ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih semangat lagi membuat tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, mungkin cukup sekian tentang cara pembuatan pematik jarak jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.